Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Ribuan umat Islam di kota Medan, Sumatera Utara menggelar aksi peduli Palestina atas tindakan Israel pada Sabtu siang. Dalam aksinya, massa berkumpul di depan Masjid Raya Al-Mashhun Medan dengan menutup jalan akses pengendara yang melintas dari Istana Maimun ke Jalan Sisingamangaraja Medan. Selain menyuarakan aksi kecaman atas tindakan genosida yang dilakukan Israel di kamp pengungsian Rafah, massa aksi juga suarakan galang dana untuk penduduk Palestina, terkhusus yang berada di Rafah. Bantuan yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik warga Palestina di Rafah. Menurut peserta, aksi ini sebagai bentuk bela Palestina atas dasar kemanusiaan karena Israel tidak lagi memiliki rasa manusiawi, bahkan sampai membunuh anak-anak dan perempuan. Yang paling utama kita, yalah, bombardir. Dengan keterbatasan dan pilihan kita harus pengumpulan donasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.